nggak pernah tahu jodoh ya dengan siapa. Ikutin aja kalau bisa, mah support aja apa yang artisnya lakuin tuh, harus selalu support dan doain aja udah cukup. Lantaran bertahun-tahun tak kunjung dapat jodoh, Ayu Ting Ting sempat ramai didesak kedua orang tuanya segera mencari suami sekaligus ayah untuk putrinya, Bilqis Humairah Raza. Namun Ayu mengaku jodoh tak bisa dipaksakan dan meminta semua pihak mendoakan. Emang dijodohin sama siapa aja juga udah biasa. Yang jelas, ya kalaupun misalnya fans-fans di luar sana senang saya dijodohin ini, jodohin itu boleh gitu. Tapi jangan terlalu menjadi fans yang memaksakan gitu loh. Karena kan, ya kita kan gak pernah tahu jodoh ya dengan siapa. Ikutin aja kalau bisa, mah support aja apa yang artisnya lakuin tuh, harus selalu support dan doain aja udah cukup. Ya, Asmara Ayu memang tak berbanding lurus dengan peruntungan karirnya di dunia hiburan. Namun, Ayu tak pernah kesepian kasih sayang. Faktanya, meski hubungannya hingga saat ini masih penuh teka-teki, Ayu dan Boy kerap mengundang baper fans setia. Artis pengisi HUT MNC TV ke-32. Jelang HUT MNC TV yang ke-32 tahun, para artis pengisi acara mulai sibuk mempersiapkan dirinya untuk tampil all out menghibur pemirsa. Seperti yang dilakukan oleh Jelita Jelly, penyanyi jebolan KDI dengan ciri khas suara uniknya ini, latihan vokal agar tampil maksimal. Pasalnya, Jelita mengaku gugup, lantaran ini pengalaman pertama bergabung di HUT MNC TV. Ya ini first time, jadi aku seneng. Grogi sih, ini paling latihan nyanyi, terus nanti mungkin ada koreo. Udah 80%, karena kayak udah suara, udah ya tinggal mempersiapkan diri nanti dikasihnya koreonya gimana sama coachnya. Jadi kayak, udah ayo cepet-cepet aja kita latihan biar. No.
Sementara itu, persiapan lainnya juga dilakukan oleh Nayunda Nabila. Penyanyi seksi ini melatih fisiknya dengan berolahraga ringan seperti lari dan berenang. Kita turun ke bawah yuk. Nah, di sini nggak begitu dalam sih kolamnya, cuman sekitar dada lah. Dada wanita dewasa, asik. Dewasa banget kan, Isha? Persiapan aku sebelum HUT sama seperti HUT-HUT kemarin. Tapi HUT tahun ini tuh ada yang beda, karena treatmentnya tuh butuh stamina yang kuat, karena bakal ada treatment yang agak ekstrim juga. Nah, di situ mungkin aku bakal rajin-rajin nge-gym deh, karena harus membutuhkan otot, kekuatan otot ya. Karena harus pegangan gitu, sambil nyanyi loh pemirsa.